Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV mau membagikan tutorial cara mengganti wajah. Wih, cara mengganti wajah ya. Apa ini tutorial operasi plastik? Tentu saja tidak. Jadi kita mau mengganti wajah dari foto. Nah, misalnya nih, contohnya ini ada wajah Cristiano Ronaldo digabungkan dengan wajah gantengnya admin Kejar TV. Oke. Ya kan? Admin Kejar TV langsung dimasukkan ke badannya ini Cristiano Ronaldo, maka gantengnya jadi maksimal. Oke, kita coba saja ya. Pertama kita buka dulu Chrome ataupun browser yang lain. Teman-teman suka mau browser dari mana silahkan cobalah buka. Nah, teman-teman langsung pergi ke sini reflect.txt. Nah, jadi di sini teman-teman bisa langsung swap. Oke, siap. Nah, kita lihat di sini start swapping, kita klik. Di sini juga ada aplikasinya. Kalau mau teman-teman install langsung aplikasinya bisa di sini. Nah, kita klik start swapping. Oke. Habis itu teman-teman upload picture to swap on. Oke. Nah, or katanya kan push from the library. Oke. Artinya teman-teman mau gambar siapa gitu kan. Nah, kita pilih aja di sini yang paling mantap, yang paling terkenal siapa. Oh, ini mantap nih. Nah, oke, siap. Nah, habis itu ini kita klik select this picture. Nah, Arnold ya kalau nggak salah ya. Nah, ini kita naikkan ya bisa ya. Nah, teman-teman lihat di sini di bagian bawah klik mukanya ya. Klik mukanya ya, gambar fotonya bukan muka dia. Oke, habis itu add face to swap. Nah, habis itu kita di sini kita ambil muka kita. Muka kita mana? Mana muka kita? Muka kita, muka kita siap mana dia? Aduh, nggak ada lagi muka kita. Mana muka kita nih? Mana? Oh, mana mukanya? Aduh, mana mukaku? Hai muka, muncullah muka. Mana mukanya muka? Muka. Mana? Tunggu bentar ya, kita cari dulu. Oh, ini. Oke, sama-sama pakai kacamata ya. Nah, ini add face to swap. Oke, siap. Nah, ini ya. Ekspresinya oke, kita langsung klik ya, langsung di swap sama dia. Siap. Nah, habis itu tampangnya jadi kayak gini, tapi nggak jauh berbeda ya. Oh iya, sama ya. Oh, ini kalau mulutnya, ini mulutnya kayak gini nih, ada kayak lope. Kalau ini mulutnya tebal. Aduh, iya, beda ya. Oh, alis matanya juga, kacamatanya agak beda sedikit. Yang ini agak kayak mainan, kalau ini kayak asli. Waduh, jadi seperti itu teman-teman saya swipe-nya. Nah, ini yang asli, yang ini yang palsunya. Nah, biasanya ada yang agak mirip kali ya, tinggal ditambah-tambahkan aja nanti gambar yang pas. Oke, cara swipe-nya seperti itu. Sampai jumpa dan terima kasih, tetap stay di sini. Mudah-mudahan teman-teman bisa menswipe gambarnya tanpa operasi plastik. Bye bye. Dan kalau kita remove di sini biasanya bayar atau invite your friend gitu ya. That send the link to 5 of your friend and you will get a free month without watermark after the login. Gitu ya pacarnya. Kira-kira gitu lah. Oke, okay, itu saja ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa swap. Bye-bye.